Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 1 Negeri Panggang telah dikunjungi PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman. Atas kunjungannya itu, rangka pembinaan ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur, Selasa 29 Oktober 2019, hadir Kadis Sosial, Kabak Humas, dan Keprotokolan, unsur Muspika Tanggang, Tim Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, Kepala Puskesmas, Pendamping PKH, Kordik Tanggang, serta yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati menyampaikan sumber daya manusia harus dipersiapkan sejak dini, termasuk makan-makanan harus bergizi. Saya bangga dapat melihat siswa-siswi di sekolah ini, tinggi-tinggi badannya tidak pendek. Hal yang lainnya, PLT Bupati mengingatkan para siswa atau siswi agar hati-hati dengan media sosial, dengan banyaknya hoax, jangan terpengaruh oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai terpengaruhi oleh pergaulan-pergaulan yang bebas. Sedikiti, terus mabuk-mabukan, terus geng motor, tawuran, dan lain sebagainya. Kalian adalah harapan orang tua, harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara untuk memajukan negara Republik Indonesia. Sekali lagi, jaga. Kalau kalian sudah terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik, ke depan akan kurang. Kasihan kepada orang tua yang telah memberikan biaya waktu untuk menyekolahkan kalian. Kalian harus menjadi orang-orang yang bertakwa, pintar, sehat, dan berakhlak mulia. Sehingga kita harus menggembirakan, harus menyenangkan orang tua. Orang tua tidak ingin anaknya terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru, selamat melaksanakan mengajar. Mudah-mudahan mengajar dan belajar, khususnya di SMK Negeri 1 Tanggung, selalu ada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan itu juga, PLT Bupati berikan vitamin juga pil penambah darah terhadap siswa-siswi dan juga meninjau penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas Tanggung.